dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan DIM 0419 Tanjab, Letkol Hari Sasono Utomo silaturahmi ke SMK Agribisnis Lukmanul Hakim di Desa Mandala Jaya, Kecamatan Betara. Kedatangan Dandim yang baru menjabat beberapa bulan di Makodim 0419 Tanjab ini disambut antusias oleh pengurus yayasan, kepala sekolah, majelis guru, kades, dan para tokoh masyarakat. Acara dialog digelar secara sederhana di ruang kantor SMK. Usai melakukan dialog, Dandim didampingi pengurus yayasan, kepala sekolah, kades, dan sekcam Kecamatan Betara meninjau lokasi lahan garapan SMK seluas 3 hektar. Gembira sekali adanya kerjasama dengan rencana kerjasama yang akan kita lakukan dengan SMK Manul Hakim. Jadi ini sudah merupakan program, kebetulan Kodim sendiri memiliki program dalam rangka untuk mendukung program pemerintah yaitu tentang ketahanan pangan. Kami sangat mendukung sekali dan rencananya apa yang bisa kita bantu nanti akan kita bantu dalam rangka untuk mensukseskan ataupun meningkatkan ketahanan pangan terutama di wilayah Desa Mandala Jaya ini. Dandim menyambut gembira rencana kerjasama dengan SMK Lukmanul Hakim dengan pihak Makodim Tanjab Bar. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali melaporkan.